udah selesai makan, Bu. Kokos juga udah selesai. Jangan lupa gosok gigi ya. Baik, Bu. Setelah makan, kita beresin piringnya. Oh iya, Ibu. Apa Ibu lupa? Sebentar lagi kan Diva ulang tahun. Mau hadiah apa, Diva? Minta dirayain aja, Diva. Undang teman-teman semua. Pasti seru deh. Gak usah dirayain, Apus. Tapi aku pengen pergi berenang sama Mona dan Feby. Wow, pergi berenang. Aku suka, aku suka. Iya, boleh kok. Asik. Teman-teman, hari Minggu besok aku kan ulang tahun. Aku pengen ngajak kalian berenang. Kalian mau gak? Yeay, asik. Asik, Beta suka. Beta suka sekali berenang. Kalau ulang tahun berarti pasti ada kuenya kan? Aku mau, Diva. Dasar Mona, mikirin makanan melulu deh. Yang pasti nanti ada air banyak di kolam, Mon. Wah, aku udah gak sabar pengen berenang, Feb. Beta juga, Diva. Setelah kita semua siap, ayo kita balapan berenang. Setuju kan? Ayo cepetan. Aku udah gak sabar pengen berenang, tahu? Kita makan bekal aja dulu. Soalnya aku udah lapar banget nih. Perutku kruyuk-kruyuk. Ya, Mona. Baru juga sampai. Masa langsung makan? Lebih baik kalian berenang dulu. Setelah itu, baru deh kita makan bekal. Oh gitu ya, Tan. Ya udah deh, nanti aja. Yuk, Mon, kita nyebur. Yeay, asik banget ya, Feb. Iya, Diva. Sudah lama Beta tidak berenang. Beta suka, Beta suka. Aduh, seger banget. Kalian bisa berenang, aku malah gak berani nyemplung, takut tenggelam. Nyemplung gak ya? Nyemplung gak ya? Mon, ayo sini kita renang bareng. Iya, Mona, seru banget ini. Nanti kita pegangin deh, Mon. Kamu belum bisa berenang ya, Mona? Aku gak bisa berenang, Pus. Daripada nanti aku kelelep, lebih baik aku duduk sini aja deh. Ternyata Mona gak bisa renang ya. Kenapa gak bilang dari tadi? Habisnya Mona malu, Tante. Gak apa-apa. Nanti kalau rajin berlatih, lama-lama juga bisa. Kamu tunggu di sini ya. Tante mau ambil sesuatu biar kamu bisa renang juga. Mau ambil apa, Tante? Ada deh. Mona, tunggu sebentar ya. Tante ambilkan. Nah, semoga dengan ban ini, Mona mau berenang. Dengan ini, Mona bisa berenang bareng Diva dan Feby. Wah, ban bebek. Makasih, Tante. Lucu banget kamu, Mon, pakai ban bebek. Kamu mau naik bareng aku ya, Pus? Enggak ah, enakan berenang sendiri. Ayo, Mona, langsung loncat. Nanti Beta bantu. Iya, Mon, kan udah pakai ban bebek, jadi enggak akan tenggelam. Baiklah, aku datang. Yeay, aku bisa berenang. Duh, ternyata aku gak tenggelam. Semangat sekali kamu, Mon. Padahal tadi tidak berani nyebur. Untung ada ban bebek ya, Mon. Kan tadi kalian yang ngotot nyuruh aku cepet nyebur. Jadi sekarang aku nyebur deh. Yang mau kue, langsung ambil ke sini ya. Hah? Kue? Mona mau,
Beta juga, Tante. Loh, kok ada kemana nih? Wah, pada makan kue ya? Pupus mau dong. Pergi ke mall. Cerita ini dibuat sebelum musim corona ya, teman-teman. Selamat menonton. Kamera rolling, action. Teman-teman, kemarin Beta jalan-jalan ke mall sama Mama. Wah, seru ya pergi ke mall, Feb. Aku belum pernah pergi ke mall. Iya, seru banget. Kemarin Beta bermain di Time Zone, lalu belanja banyak barang. Kalau pergi ke mall ya emang seru, Diva. Aku pernah ke mall tapi paling suka aku sama food court-nya. Di sana makanannya banyak banget. Sampai aku bingung loh mau makan apa. Widih, seru banget sih. Pasti lagi bahas makanan ya. Bagi-bagi ke kita dong. Bukan bahas makanan, Tom. Tapi jalan-jalan ke mall. Oh, ke mall. Aku sering sih nemenin Mami berburu diskonan. Terus aku belanja deh ke supermarket. Kalau aku biasanya sebulan sekali diajakin jalan-jalan ke mall. Jadi cuma aku ya yang gak pernah pergi ke mall. Hah? Masa sih, Diva? Kemana aja kamu? Masa sih gak pernah ke mall? Assalamualaikum, Diva pulang. Waalaikumsalam. Diva pulang, ayo kita main. Maaf, Pus, aku lagi gak semangat. Diva, kenapa? Dari tadi ibu perhatikan kamu kok gak semangat gitu. Ayo cerita sama ibu, ada apa? Bu, semua teman-teman Diva pernah jalan ke mall. Ibu, kenapa gak pernah ajak Diva ke mall? Diva pengen ke mall. Pengen banget, Bu. Ya sudah, nanti ibu ajak Diva pergi ke mall ya. Beneran, Bu? Iya. Asik, asik, kita pergi ke mall. Yeay, yeay. Mana ya? Oh, itu dia. Aku pecahin aja celenganku, biar aku gak minta uang sama ibu pas main nanti. Diva, ayo main. Dari tadi aku udah nungguin kamu. Mainnya nanti aja ya, Pus. Soalnya aku mau pergi ke mall sama ibu. Hah? Ke mall? Aku mau ikut, Diva. Boleh ya? Boleh kok. Sana, buruan siap-siap. Ibu, Diva mau main ke Time Zone ya? Aku juga mau. Boleh kok. Asik, aku pakai uangku sendiri kok, Bu. Nggak akan minta ibu. Ayo, Pus, kita coba lempar bola basket. Ayo, Diva. Ayo, Diva. Cepetan, nanti waktunya habis. Ya. Gagal deh, Pus. Ya. Sekarang kita main capit boneka aja yuk. Iya, Diva. Aku pengen banget dapat boneka kucing. Yeay. Kucing, masa pengen boneka kucing? Buat temen tidur aku, Diva. Diva, hati-hati. Yeay, berhasil, Pus. Aduh, aku capek. Aku juga, tapi seru banget ya, Diva. Iya, Pus. Tadi aku juga udah beli beberapa mainan buat kita main di rumah. Asik, aku gak sabar pakai mainan baru. Bagaimana, sudah puas main? Sekarang kita pulang ya, anak-anak. Tapi aku lapar, Bu. Kita makan dulu yuk. Kata Mona, di mall ada tempat makan yang menunya enak. Iya, boleh.
Kalau gitu, kita makan dulu yuk. Wah, enak banget. Pantes Mona suka makan di mall. Aku juga mau sering-sering begini. Ajak aku ya, Diva. Kalau mau ke mall lagi. Ya, Pusip. Setelah makan, kita pulang ya. Soalnya ini sudah sore. Iya, Bu. Jadi ngantuk. Sama, Pus. Tapi kita belum mandi. Kalian mandi saja dulu. Nanti keburu maghrib, nanti airnya tambah dingin, ya? Sebentar lagi, Bu. Aku mau hitung sisa uangku dulu. Loh, kok uangku habis? Kan dipakai buat main di mall tadi. Iya, Diva. Buat main di time zone. Makan sama belanja mainan. Jadi, uang celenganku selama setahun habis buat main di mall doang. Duh, kalau gini caranya, aku gak mau main ke mall lagi. Rumah balon. Naik ke Iqra 4 ya teman-teman. Makin semangat nih ngajinya. Biar cepat bisa baca Al-Quran. Nanti kalau aku udah lulus Iqra 6, mamiku bakal bikinin tumpeng. Serius kamu Tom? Mau bikin tumpeng? Asik, aku jadi gak sabar nih. Jadi semangat ya Mon kalau ada makanan. Iya dong. Anak-anak, kalian baru pada pulang mengaji ya? Iya, Om. Wah, kalian ini memang rajin sekali. Om suka. Nah, karena kalian sudah menjadi anak pintar, Om punya hadiah buat kalian. Wah, hadiah apa, Om? Makanan ya, Om. Mona mau banget. Ih, Mona, jangan malu-maluin gitu. Oh, maaf ya, Mon. Hadiahnya itu bukan berupa makanan, tapi main gratis di rumah balon. Wah, rumah balon? Di mana ada rumah balon? Di taman, besok kan ada pasar malam. Sekarang ini, Om sudah menata rumah balonnya. Tapi karena pasar malamnya belum buka, kalian boleh main lebih dulu di rumah balon itu. Gratis. Asik. Makasih banyak ya, Om. Boleh ngajak Feby sama Putu juga enggak, Om? Ngajak mereka berdua boleh saja, asal enggak satu kampung aja yang diajak. Ayo buruan teman-teman. Aku juga wis enggak sabar. Ayo kita main sepuasnya. Yes. Oh, kalian sudah datang. Sudah izin sama orang tua masing-masing kan? Sudah dong, Om. Baguslah kalau begitu. Sekarang kalian boleh masuk ke rumah balon. Kalian boleh main sepuasnya. Yeay, makasih Om. Kamu berani gak? Aku sekarang apa-apa udah berani. Ah, masa? Mon, ayo kita balapan. Ayo, siapa takut? Yang meluncurnya sampai di bawah duluan, dia yang menang. Oke, aku pasti menang. Aduh, Mon. Sakit, kena tendang kakimu. Lihat-lihat dong kalau meluncur. Tidak sengaja, Tom. Sorry ya. Nggak sengaja. Enak banget ngomong nggak sengaja. Kamu emang minta dipukul ya, Mon? Loh, Tom. Kamu jangan marah dong. Jangan kabur kamu. Sini, gak ada ampun. Cara sini, sini kamu. Jangan kabur. Maaf, Tommy. Kepalaku sakit. Pada ngapain sih? Mereka lagi main kejar-kejaran kayaknya. Udah dong, Tom. Aku wes capek. Waduh, Tommy, ada apa
gitu. Aduh, aduh. Ini mainnya bagaimana ini? Kenapa bisa mimisan begini? Kalian ini disuruh main malah bertengkar. Kalau sampai ibu kalian tahu, Om harus bilang apa nanti? Maaf, Om. Maaf, Om. Ya sudah, sekarang yang bertengkar, maaf-maafan saja ya. Tommy, maafin aku ya. Ini emang salah aku. Aku juga minta maaf ya, Mon. Kalau aku nggak ngejar kamu, aku nggak bakalan jatuh. Nah, sekarang kalian pulang saja ya. Loh, kok disuruh pulang, Om? Kita kan udah baikan. Iya, Om. Kita masih pengen main. Ini sudah terlalu malam. Besok saja kalian main lagi ya. Sekarang kalian pulang dulu. Oh, kirain nggak boleh main di sini lagi. Ah, boleh kok. Tapi karena besok pasar malamnya sudah buka, kalian kalau main di rumah balon juga tetap harus bayar. Ya. Halo teman-teman. Subscribe tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komen.